saat ini kita sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu teknologi sanitary landfill untuk hambatan-hambatan. Saya rasa kita lancar sampai saat ini, tidak ada hambatan yang cukup berarti. Rencana PLTSA Benowo kedepannya, saat ini kita sedang melakukan atau sedang menerapkan dua teknologi. Yang tahap pertama adalah sanitary landfill dengan kapasitas terpasang 2 MW, kemudian neto yang kita suplai ke PLN sebesar 1,65 MW. Untuk tahap kedua dengan teknologi thermochemical, teknologi ini adalah gasifikasi dengan kapasitas terpasang 12 MW dan neto yang kita suplai ke PLN sebesar 9 MW. Kami berharap dari lebih mendorong terhadap energi baru terbarukan ke depannya. Kita masuk ke pembangkit listrik tenaga sampah, di mana pembangkit listrik tenaga sampah ini adalah yang paling unik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang lain. Karena di samping mengeluarkan listrik atau menghasilkan listrik, itu juga membantu perkotaan di dalam mengurangi volume sampah. Di mana sampah-sampah sekarang itu sudah menjadikan permasalahan yang cukup pelik di kota-kota di seluruh Indonesia. Pembangkit listrik tenaga sampah ini menjadikan perhatian khusus oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpres nomor 35 tahun 2018.